Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia yang bermain di Korea Selatan, Pratama Arhan. Pratama Arhan dipastikan akan masuk skuad Suwon FC untuk laga melawan Jeju. Pertandingan Suwon FC melawan Jeju akan digelar di Jeju World Cup Stadium. Kabar masuknya Pratama Arhan ke skuad utama Jeju United datang dari informan. Saya dapat kabar kalau dia Arhan akan ikut pertandingan minggu ini lawan Jeju. Kabar ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan pelatih Suwon FC Kim Eun Jung. Sebelumnya yang melalui media Korea Selatan, Jungpo menyebut bahwa Arhan bisa saja bermain untuk Suwon FC. Syaratnya adalah ia harus menjalani latihan rutin bersama Suwon. Pasalnya selama ini Pratama Arhan memang sering absen karena agenda timnas Indonesia. Ia terlibat di berbagai agenda timnas Indonesia mulai senior hingga yang terakhir U23. Arhan dalam kondisi baik sebelum dia bergabung ke timnas U23 Indonesia untuk Olimpiade pada April dan Mei. Jika dia tidak dipanggil timnas, mungkin dia sudah bermain untuk Suwon FC beberapa pertandingan yang lalu. Saat ini Arhan masih terlalu lelah setelah main banyak pertandingan bersama tim timnas. Suwon FC sendiri saat ini berada di peringkat keempat kompetisi kasta teratas Liga Korea. Dengan masuknya Pratama Arhan ke line up dan harus memulai di bangku cadangan membuat sang istri Ahn Ji-ya serta begitu bangga dengan Arhan. Sampai-sampai Arhan pun mendapat dukungan sebuah sistem pada sang istri tercinta agar jika nanti ia dipasang supaya bisa memaksimalkan pertandingan awal ini, debut pertama ini yang sudah dinanti nantikan selama beberapa pekan yang lalu.